teman-teman semua, barangkali ada juga yang menanyakan terkait dengan masalah izin-izin, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, Bapak Gubernur memang ada acara perjalanan dinas luar negeri mulai tanggal 21 sampai 23, posisinya adalah di Italia. Lalu 24-26 posisinya berada di Inggris, dan 27-28 di Swiss, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan cerita bahwa kurun waktu 21 sampai dengan sebagaimana saya sampaikan tadi, 28 posisinya adalah perjalanan dinas luar negeri. Kalau kita lihat di Italia adalah mengikuti Rome Round Table Meeting, kurang lebih membicarakan terkait dengan energi terbarukan atau pembaruan energi, yang mana ini sudah menjadi isu internasional, dan Jawa Barat pun ingin berkontribusi dalam hal ini. Di samping tugas-tugas dinas lainnya gitu ya, yang berada di Italia tersebut. Lalu yang kedua adalah di Inggris, kurang lebih bahwa yang menjadi topik di sana adalah terkait dengan bagaimana capacity building. Jadi pengembangan sumber daya manusia yang menjadikan bahwa salah satu Jawa Barat ingin menjadikan Jawa Barat pun unggul di dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, serentetan diskusi-diskusi dengan universitas juga dilakukan oleh Bapak Gubernur selama di Inggris tersebut, di samping juga melakukan business meeting lainnya. Nah, terakhir di Swiss berencana sebetulnya untuk terkait dengan waste management. Ini yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, kurang lebih demikian. Nah, selama kurun waktu tersebut, izin telah keluar, izin perjalanan luar negeri, dan kemudian karena adanya musibah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 sampai dengan 4 Juni untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan izin. Dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting. Nah, di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di Jawa Barat ini harus terus berjalan. Dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan bertanggung jawab tetap berada di Bapak Gubernur. Itu adalah poin pentingnya adalah di sana. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa otomatis jalannya pemerintahan ini di dalam kurun waktu sampai dengan 4 Juni dipimpin sementara oleh Bapak Wakil Gubernur. Tapi harus tetap berkoordinasi dan khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur.